Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agan-agan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan, irigasi merupakan salah satu tempat mancing terfavorit bagi sebagian teman-teman kita. Nah, lalu pertanyaannya, dari manakah mulainya irigasi tercipta, ya kan? Nah, salah satunya irigasi itu dimulai dari namanya bendungan sungai. Nah, yang di depan kita ini contohnya adalah bendungan sungai Ciwulan. Luasnya tuh 3 ha di Cikunten 2. Nah, ini faktanya ya, tuh. Tuh. Ini bendungan sungai Cikunten, Ciwulan tuh sungainya panjang. Mungkin ribuan kilometer. Nah, dari bendungan ini kemudian dialirkan ke irigasi kan tuh. Fakta ya, kita cek irigasi. Tuh. Cek. Nah, ini dia kan tuh irigasinya ya kan. Nah, irigasi ini dia itu akan mengalir mungkin puluhan kilometer, mungkin ratusan kilometer ke sana, saya kurang tahu ya. Mengaliri sawah-sawah penduduk, mengaliri ladang-ladang penduduk. Nah, sepanjang aliran ini tentu banyak sekali ikan. Nah, sepanjang aliran itu juga kemudian banyak sekali tempat-tempat pemancingan. Di sini saja nih, sekitar 500 meter dari sini, di sini aja nih. Ini kalau sore nih teman-teman kita banyak yang mancing di sini nih. Ini berjajar di sebelah sini. Atau di sebelah sono tuh ada yang juga di sebelah sono. Nah, nanti tuh sebelah sono sekitar 500 meter di sebelah sono ada tempat mancing lagi. Berjajar lagi. Nah, itu artinya apa? Salah satu tempat pemancingan favorit teman-teman kita itu adalah irigasi. Nah, irigasi itu bermula dari bendungan sungai seperti kita berada sekarang ini. Fakta ya. Bagi akan-akan yang mau mancing bisa datang ke sini kan. Bendungan Cikunten tuh. Nah, jadi kali ini kita akan menghadirkan fakta bahwa salah satu tempat mancing pemancingan umum terfavorit adalah irigasi. Ini buktinya irigasi. Nah, sepanjang aliran irigasi ini tentu akan muncul puluhan, ratusan, mungkin ribuan tempat memancing yang favorit. Mungkin ada ratusan atau ribuan teman-teman kita yang bisa mancing di sepanjang aliran irigasi seperti ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe.